lakukan di klub basket tentang pikiran, yang mana pikiran manusia sama lainnya. Jika kita merasakan sedih, maka otomatis orang yang sangat dekat sekali dengan kita, maka akan juga merasakan Terima kasih.
lagi kan. Juga mana di gerakannya berat banget. Aku marah ya. Cuma aja. Enggak ya. Ada ini kayak ada semen gimana gitu. Ya, nempel banget gitu kan. Kaku banget ya. Nah, ngerasain berat. Ya.